Oke, sip. Halo guys, apa kabar semuanya? Di masa pandemi ini, semoga kita diberikan kesehatan selalu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tetap fokus jaga kesehatan biar kita bisa lancar mencari sesuap nasinya, guys. Amin. Oke, di sini gua nggak bakal ngebahas soal pandemi ya. Ngeri juga, guys. Kita akan ngebahas atau sharing gimana caranya kita dapat penghasilan dari YouTube. Nah, di sini kita salah satu syaratnya harus mempunyai channel YouTube, guys. Terus yang kedua, kita harus daftar Google AdSense. Apa itu Google AdSense? Google AdSense itu adalah salah satu syarat, guys, untuk kita mendapatkan penghasilan dari YouTube itu sendiri. Oke, di sini gua nggak bakal banyak ngemeng lagi. Kita lanjut aja, cus ke caranya. Kita buat channel YouTube dulu, guys. Masuk aplikasi YouTube. Kita klik. Nah, di sini di zaman sekarang ini kita semua pasti udah punya, guys, yang namanya channel YouTube. Kalau kalian udah mempunyai akun Gmail dan udah mempunyai aplikasi YouTube itu sendiri, otomatis itu kan akan masuk nih ke aplikasi YouTube-nya. Salah satu contohnya ini, guysnya, akun istri saya ini, pojok kanan atas, kita klik. Nah, ini akun Gmail kita, guys. Ini akun Gmail kita sekaligus akun channel YouTube kita. Kita lihat channel kita, klik channel Anda. Nah, di sini belum ada video, guys, otomatis yang baru akun kita. Gimana cara upload videonya, guys? Oke, kita lanjut. Pojok kanan bawah ke koleksi. Klik video Anda di sini, guys. Nah, di sini untuk upload video kita, guys, di channel kita. Oke, gua kasih contoh, guys, ya, untuk upload video. Izin akses, izinkan. Nah, di sini, guys, gua kasih contoh ini, guys, ya. Gua upload. Kita berikan judul tes. Kita langsung upload. Ini contoh aja, guys, ya. Kita tunggu. Oke, setelah kita skip, ini video udah siap ditonton, guys, ya. Kita kembali ke beranda, terus kembali. Kita klik lagi pojok kanan atas akun kita. Kita lihat gimana hasilnya. Kita klik channel Anda. Nah, ini channel YouTube kita, guys, sudah jadi, guys, ya, sama videonya. Oke, kita langsung gimana cara daftarnya Google AdSense. Salah satu syarat untuk mempunyai penghasilan dari YouTube, guys, ya. Kita kembali ke menu awal, kita cari Google Chrome. Saya di sini makanya Google Chrome, ya, guys, ya. Google biasa bisa, atau Mozilla juga kalau mempunyai komputer silahkan bisa. Di sini saya contohkan untuk Google Chrome. Kita klik. Nah, kita ke pencarian YouTube dashboard. Kita klik yang paling atas. Kita tunggu.
Nah, di sini kita akan dihadapkan ke Creator Studio, guys. Di sini kita klik di mana aja, sembarang tempat. Ini tampilannya, guys, Creator Studio YouTube dashboard kita ini. Belum mana ada tanda biru di bawah kayak gini. Kita klik silang aja. Oke, di sini kita udah masuk ke Creator Studio sama channel YouTube kita yang baru. Gimana cara daftarnya Google AdSense? Kita lihat di pojok sini ada logo dolar, guys, ya. Kita klik di sini daftar Google AdSense-nya. Oke. Perbesar. Nah, di sini, guys, monetisasi channel. Sebelum kita daftar Google AdSense, kita dihadapkan dulu dengan monetisasi channel. Di sini kita bisa baca, sebagai partner YouTube, Anda memenuhi syarat untuk menghasilkan uang dari video Anda, mendapatkan dukungan kreator dan lain-lain. Agar dapat mengikuti program partner YouTube, channel Anda perlu 4.000 jam waktu tonton publik dalam 12 bulan terakhir dan 1.000 subscriber. Channel Anda juga akan ditinjau untuk memastikan bahwa channel Anda mematuhi kebijakan monetisasi YouTube. Nah, di sini, guys, jika kita sudah memenuhi syarat 1.000 subscriber dan 4.000 jam waktu tonton publik, nanti akan diberitahukan jika kalian memenuhi syarat itu via Gmail. Bagaimana untuk kita mendapatkan notifikasi pesan Gmailnya? Kita klik beritahu jika saya memenuhi syarat. Kita klik. Tunggu sebentar. Oke. Nah, di sini otomatis akan muncul seperti ini, guys. Kami akan mengirimkan email jika Anda telah memenuhi syarat untuk mendaftar. Nah, di sini, guys. Jadi sebelum kita mendaftar Google AdSense, kita harus memenuhi persyaratan dari kebijakan monetize YouTube ini, guys. Saya sendiri pun belum memenuhi syarat, guys. Kita sebagai YouTuber pemula, jangan menyerah. Harus tetap fokus dalam berkarya, apapun kontennya, terus kembangkan. Selagi itu positif, insya Allah kita semua diberikan kelancaran menuju gerbang sukses. Amin. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat bagi yang belum tahu menjadi tahu. Yuk kita berteman, bersilaturahmi, agar diberikan panjang umur, sehat, dan tentunya tambah rezeki, guys. Amin. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan tentunya silahkan komen. Jika ada hal yang belum dimengerti, silahkan tanyakan di dalam kolom komentar, guys. Oke, terima kasih sekian di kesempatan kali ini. Saya atas nama pribadi undur diri. See you next time. Bye-bye. Wassalam.